Jumpa lagi, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, pencet sekarang subscribe-nya biar kita semangat terus bikin video. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan review lagi mixer Asley tipe Super M8. Ini generasi kedua ya. Sebelumnya udah pernah keluar, tapi ini generasi kedua. Ada penambahan fitur pada dua fitur. Pertama di sini, sebelumnya cuman ada main output Canon doang XLR, sekarang sudah ada penambahan jack Akai-nya. Jadi ada dua pilihan, Canon sama Akai. Kemudian penambahan yang kedua adalah di sini. Kalau dulu kan sebaris 4 potensio, sini sampai sini, sini ada penambahan di sini. Karena ada penambahan dari sini. Sekarang efek vokal sudah bisa ke aux ya. Kalau di yang sebelum ini, yang generasi pertama itu tidak ada efek, tidak bisa ke AUX1. Nah sekarang efek sudah bisa ke AUX1, ini potensionya, pengaturan efeknya. Begitu, cuma ada dua penambahan. Kalau untuk channel masih sama, 8 channel, 8 sampai 8, jacknya masih combo. Phantom masih channel tetap, masih channel Phantom. Kemudian ada gain di sini, ada equalizer masih 3 tone ya, low mid high, enggak ada frekuensi. Kemudian AUX 2 efek, kemudian pan. Ada mute di sini, tetap ada, tapi enggak ada lampu ya, masih sama sebelumnya. Kemudian ada fader. Kemudian sini tetap masih ada master efek, ada MP3 master, ada LR master. Nah, efek masih 16 dsp sama kayak yang dulu. 16 ini 16 dsp sama masih kayak yang dulu. Ini ada perubahan sedikit. Kalau sebelumnya kan tulisan efeknya gede nih. Ada hall room sama 16-nya gede di sini ya. Karena ada penambahan ini jadinya efek jadi kecil, jadi kurang kelihatan. Gitu. Karena ada penambahan fitur ini. Ini AUX 1 out, AUX 2 out, ini return, ini return. Kemudian terus ini volume return ya, ini volume AUX 1, ini tadi yang tadi, efek AUX 1. Ini AUX 2 efek, ini buat pengaturan efek masih sama. Kemudian ini masih ada, Bluetooth masih ada. Nah sekarang ada yang baru lagi ya, pengaturan. Untuk perubahan menu di sini, sekarang bisa dari sini sekali pencet. Kalau dulu kan, kalau buat Bluetooth harus dipencet tahan ya. Kalau sekarang enggak, cuma dipencet sekali aja. Nah, santung langsung keluar ya. Bluetoothnya ini juga ada Bluetooth. Nah, Bluetooth di sini keluar. Kemudian untuk pindah ke menu lain juga bisa dari sini. Nah, menu record bisa pindah juga dari sini ya. Selain dari sini juga bisa dari sini menu recordnya keluar. Kemudian pencet lagi, nah bisa lagi ke menu USB player gitu. Jadi pindah ke menu record bisa dari sini, record, ini butut dulu, record, pencet sekali lagi, pindah ke menu amplitude player lagi. Nah bisa juga dari sini buat record. Nah record kan langsung keluar record. Nah record, nah gampang cara recordnya. Untuk mulai record tinggal pencet ini aja sekali. Nah, sekarang udah pencet, udah mulai record itu. Mulai record. Kemudian untuk pause record, pencet sekali. Ini lagi pause. Kalau mau lanjut, pencet lagi sekali. Ini lanjut record.
jalan record ya. Nah, kalau sudah beres, tinggal pencet ini. Pencet tahan. Nah, langsung simpan ke nomor 35 yang hasil record barusan. Oke, gampangnya buat record ya. Oke, teman-teman, sekian buat pengenalan fitur. Yang utama tadi sini aja penambahan ini sama penambahan efek untuk aku satu. Kemudian pengaturan buat layar di sini bisa dari sini sekarang. Nah, kalau dudukan harus pencet tahan. Oke, sekarang kita coba efeknya. Apakah efeknya masih sama atau lebih nyes dari yang kemarin ini? Oke, kita terus ya sampai beres. Come on. Oke, teman-teman, sebelum kita coba efeknya, misalnya tetap masih bisa pakai jadi sound card ya, sound card ke komputer, pakai kabel USB, pakai ini kabelnya, bawaannya ada. Kabel bawaan dari pabriknya ada ini buat teman-teman bisa connect langsung ke komputer gitu. Jadi sontak. Oke, kita coba langsung efeknya. Cik, oke teman-teman, sekarang mixer udah bisa ngomong udah pakai mix ya. Mic 1 channel 1 ini, cik 1. Cik 1 ini coba mute. Cik satu, cik satu, rohi cik ini polos ya, polos ini gain separuh ini udah di 0 dB. Oke, sip, come on, kita coba efek, sekarang di nomor 1 ya, kita coba naikin efeknya, pelan-pelan, cik satu, cik, cik, cik satu, ini di hall 1 ya. Cik satu, cik satu. Nah, itu rasa banget ini. Cik satu. Teman-teman nggak bisa, nggak perlu milih lagi. Nah, langsung jadi efeknya. Nggak bisa, nggak perlu edit A dan B, langsung jadi aja. Cik satu, cik satu tiga, cik satu he, cik satu. Cik satu, ini hall 1 ya, nomor 1 di hall 1, kita coba yang hall 2. Cik satu tiga lohi, cik satu tiga, cik kita coba tes efek mixer SLA Super M8. Cik satu, cik, cik satu, cik satu, cik satu dua tiga, hey cik satu, kita coba nomor 2, hall 2. Cik satu, cik satu. Ini lebih panjang ini ya, nyesnya lebih panjang. Cik satu, cik satu tiga, cik satu tiga lu hei dicoba. Cik satu dicoba, cik satu dicoba, cik satu. Cik satu tiga lu hei, cik satu. Ini hall 2 ya, kita coba nomor 3, room 1. Cik satu, cik satu. Semuanya enak ya. Cik satu, tiga, lohi, cik satu, room 1. Efek mixer dari SLA Super M8. Cik satu, tiga, lohi, cik satu, tiga. Cik satu, tiga, lohi, dicoba. Kita coba nomor 4, urum 2. Cik satu, cik satu. Enak urum 3 kayaknya. Cik satu, cik satu. Cik satu, tiga, cik satu, tiga, tiga. Lohi, cik satu. Kita coba balik ke 1, hall 1. Cik satu, cik satu, hall 2. Cik satu tiga lohi, cik satu, cik satu tiga lohi, cik satu. Huruf 1, cik satu lohi, cik satu, cik satu, rom 2, cik satu tiga, cik satu. Nomor 5, ini udah masuk reverb delay ini. Cik satu, cik satu. Mesinnya sih nomor 5 ya, reverb delay. Cik satu, 6 delay. Cik satu, cik satu.
7 delay. Cek sedang. 8 delay. Cek sedang. Sampai 16 delay semua ya, tapi beda panjang pendeknya. Cek sedang. Ini buat ini MC zaman dulu ya. Cek sedang. Oke teman-teman, karena cuma 16 dB jadi gampang ya, cepat kita ngetesnya, tidak perlu waktu lama. Kalau 256 lama, 199 lama. Cek sedang, balik lagi ke hall 1. Cek sedang, ini hall 2. Cek sedang, room 1. Cek sedang, room 2. Cek sedang, cek sedang, cik sedu, cik sedu, cik sedu. Ini lebih enak ini rasanya. Cik sedu, hei dicoba, cik sedu, hei dicoba lah, cik sedu. Oke teman-teman, barusan kita coba semua efeknya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri mana yang paling enak. 1, 2, 3, 4 semuanya enak rasanya.